kamu itu cuma masa lalu aku, jangan bikin rumit dong. Tapi kamu segalanya, Val, buat aku. Kamu tuh udah denger kan? Ini semua gara-gara kamu. Dia. Beto. Iya bos. Baik bos. Tito, kalian ngapain? Gak ada bos, cangkruan bos. Cangkruan bos. Oh iya, bentar lagi ya calon tunangan aku tuh mau kesini, pacar aku. Kan minggu depan aku mau tunangan. Baik bos. Ya bilang aja sama dia kalau langsung ke dalam ya. Soalnya aku masih ada kerjaan di studio kurang sedikit dan langsung mandi sih. Bentar lagi langsung suruh ke studio ya. Siap bos. Ya udah. Oh iya, kalian nanti malam mau kemana? Gak ada acara saya bos. Ya udah, jemput mobil aku ya, kan baik. Ada di rumahnya si Adi tuh. Baik, saya bos. Ada sih bos, nanti malam bos. Kenapa betul? Untuk nyuci mobil si Banteng bos. Oh udah, nggak usah, besok aja ya. Siap. Bilang kalau ya calon tunangan aku datang, suruh langsung ke dalam ya. Baik, siap bos. Oke, lanjut. Kali ini si Noval ada nggak ya? Kali ini aku harus ketemu si Noval. Pasti sosial mediaku udah dia blok semua. Yaudah deh, cariin aja dia. Nah, itu ada orang. Mas. Iya, Pak. Ada apa, Pak? Noval, ada nggak? Oh, sampean ada perlu apa dengan Bos Noval? Tolong panggilin ya, Mas. Ditunggu di depan. Sebelumnya sama sudah seseorang. Punya janji apa belum? Udah, panggilin aja. Mbak, namanya siapa ya? Udah, bilang aja. Lagi ditunggu sama seseorang di depan. Tunggu situ, Pak. Loh, dia. Noval? Kamu apa kabar? Kamu ngapain di sini, dia? Val, aku baru datang. Kamu sambut, kayak suruh duduk, kayak bikinin Berto, minum. Tito. Baik, bos. Kamu ke dalam. Siap. Dia, kamu ngapain masih ke sini, dia? Kamu kemana aja? Akun-akun kamu kok sampai blokirin aku semua? Kan minggu lalu kita masih baik-baik aja. Ada apa? Udah dia. Kita udah gak ada apa-apa lagi ya. Dan kita udah lama putus. Dan kenapa kamu baru sekarang? Ya aku gini. Masih sayang Val sama udah. Kamu. Itu semua palsu dia. Dari dulu kemana? Alasan kamu apa datang ke sini? Ya aku masih sayang, makanya aku nyamperin kamu ke sini. Aku khawatir kamu takut kenapa-kenapa soalnya semuanya gak aktif. Ya aku blokir kamu karena aku nggak mau ada masalah dia. Emang aku masalah di hidup kamu? Iya. Aku sekarang udah ya ada hati yang harus aku jaga dia. Hati? Terus gimana dengan hati aku? Kamu nggak jagain aku? Kamu cuma mikiri dia, nggak mikirin aku juga? Dia. Dari dulu kamu kemana? Apa karena aku sekarang keadaannya kayak gini kamu datang lagi? Dari dulu kamu kemana saat aku nggak punya apa-apa? Val, dari dulu sebenarnya aku nyariin kamu. Cuma ya kebetulan aja kita baru ketemu minggu lalu. Aku baru bisa ngubungin kamu karena aku emang nggak ada nomor-nomor kamu. Udah ya dia, mending kamu sekarang pulang. Aku nggak mau nih. Ya ada salah paham antara aku dan calon tunangan aku. Val, kamu ngusir aku cuma gara-gara cowok yang baru kamu kenal. Aku masa lalu kamu, Val. Dia, aku sama calon tunangan aku itu udah kenal lama. Dan dia mau berjuang sama aku, ya dari nol. Tapi kamu apa? Di saat aku nggak punya apa-apa, kamu sia-siakan. Kamu malah ya pilih laki-laki yang menurutmu kaya. Tapi sekarang setelah aku seperti ini, kenapa kamu datang lagi dia? Val, jujur aku nggak bisa lupain kamu. Udah. Di hidup aku, Val. Mending kamu pergi aja. Val, tunggu, aku mau kita balik. Balik? Segampang itu kamu ucapin balik? Ya udah, kamu tinggal-tinggalin dia aja. Kamu, aku tahu dulu kamu sayang kan sama aku, kamu sayang banget kan sama aku. Oke, aku memang dulu sayang sama kamu. Tapi, sudah ada wanita yang mampu mengobati sakit hati aku. Dia yang membuat aku nyaman dan dia yang berjuang dari nol sampai aku bisa sesukses sekarang. Terus, kamu ninggalin aku cuma demi dia yang baru kamu kenal? Ucapan kamu tuh ninggalin. Dia. Sadar dong, dulu siapa? Aku ngejar-ngejar kamu, tapi kamu nggak mau. Karena aku ya posisinya nggak punya apa-apa. Mending kamu sekarang pergi
daripada calon tunangan aku keburu datang ke sini. Ntar salah paham deh. Dan dia tahu kalau kamu mantan aku. Val, aku masih sayang sama kamu. Aku gak mau pergi dari sini sebelum kita balik. Dia, kamu jangan egois gitu dong. Yang egois tuh kamu, Val. Bukan aku. Aku harus jelasin gimana sih sama kamu. Kamu tega ninggalin aku. Sedangkan aku masih sayang sama kamu. Dia, sayang kamu itu palsu. Sayang kamu tuh karena ya sekarang aku udah nyaman. Dari dulu kemana kamu? Kamu ingat, kamu lebih memilih cowok bermobil. Tapi bukannya aku sombong ya. Kalau sekarang dia bukan apa-apa aku lagi. Udah mending kamu angkat kaki dari rumahku. Mohon maaf sebelumnya ya. Kan? Keburu datang kan calon tunangan aku. Udah, kamu mending pulang dia. Daripada di sini salah aku paham. Aku gak mau pulang. Ini mantan kamu kan dia? Iya bentar sayang, kamu gak usah salah paham kayak gitu ya. Saya ngapain dia ada di sini? Iya. Ya aku ketemu Noval. Emang kenapa? Kamu sadar gak sih Noval itu pacar aku? Dan asal kamu tahu, satu minggu lagi aku bakal tunangan sama Noval. Kamu jangan sok kepedean, kamu cuma orang baru di kehidupan Noval. Ya, aku lebih kamu lama. Kamu kok kayak gitu sih dia? Terus kamu aja kamu belain kamu dia? Kamu tuh jangan jadi penyakit deh di sini. Kamu tuh cuma masa lalunya. Masa lalu bisa diulang. Masa depan susah prediksinya. Noval gak bakalan bahagia sama kamu. Dia lebih nyaman sama dia, aku. Aku tahu banget ya, kamu ninggal dia gara-gara apa? Gara-gara dia belum punya apa-apa dulu. Terus kamu datang setelah Noval punya segalanya gitu? Dia, kamu jangan nyelocos kayak gitu dong. Hargai si Vivi. Dia menemani aku dari nol. Terus kamu gak mau ngehargain aku, Val? Iya, bukannya aku gak mau hargai kamu, dia. Sayang. Tapi kita udah masa lalu. Sayang, kamu ngubungin dia. Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? Ya sayang. Kita saling berhubungan lah minggu lalu. Emang kenapa? Kamu yang blokirin akun sosmed aku. Hah? Kamu bilang udah gak ada kontaknya dia lagi kan? Ya dia yang ngubungin aku. Ya sekarang aku blokir dong. Kamu jangan, ya dia, kamu kesini gimana sih? Kamu mau ngerusak. Aku udah bilang, Val, aku masih sayang sama kamu. Dia, kalau kamu sayang sama aku, kamu gak mungkin pilih, dulu pilih ya pria yang kaya dan bermobil. Ya aku hilaf, Val, sebenarnya aku masih sayang kok sama kamu. Mbak, kamu gak ngehargain aku. Aku ini pacar Noval loh. Kamu bilang sayang sama pacar aku. Janur kuning belum melengkung. Kamu cuma pacar, bukan calon istri. Dengerin tuh baik-baik. Kamu gak ada cowok lain, hah? Gak ada, emang cuma Noval yang ada di hati aku. Emang kenapa? Sayang. Udah-udah, aku bingung. Dia, tolonglah hargai aku. Dia gak bakal ngomong kayak gini kalau kamu gak kasih harapan sama dia. Kasih harapan apa? Dia datang ya tanpa sepengetahuan aku. Buktinya dia sampai kayak gini depan aku, berani banget bilang kalau masih sayang sama kamu. Itu maksudnya apa coba? Kamu juga sadar dong, kamu sebenarnya bumerang dalam hubungan aku sama Noval. Kalau gak ada kamu, hubungan kita bakalan terus berjalan. Dia, kamu itu cuma masa lalu aku. Jangan bikin rumit dong. Tapi kamu segalanya, Val, buat aku. Kamu tuh udah denger kan? Ini semua gara-gara kamu. Dia, kamu sayang. Kamu ngapain juga sih, Val, bela-belain dia? Kalau gak ada dia, hubungan kita tetap baik-baik aja. Dia, kamu nih gimana sih? Aku bingung deh sama kamu. Kita udah lama putus ya. Dan aku udah lama pacaran sama si Vivi. Bahkan dia yang menemani aku sampai sekarang bisa sukses dia. Bullshit, pasti dia datang waktu kamu udah punya semuanya kan? Yang harusnya marah-marah di sini itu aku. Kenapa jadi kamu yang ngomel gak jelas kayak gini? Ya karena kamu ngerebut Noval dari aku. Ngerebut, kamu bilang. Kalau kalian masih berdua itu aku emang ngerebut. Tapi aku sama Noval ketika udah kamu tinggal kan? Kamu sadar gak sih? Kamu tuh gak ada apa-apanya daripada aku. Dia. Aku minta ya dengan baik sama kamu. Daripada aku emosi, mending kamu pergi deh dari sini. Kamu ngusir aku? Daripada aku suruh bodyguard aku untuk ngusir kamu. Panggil aja bodyguard kamu, panggil. Suruh dia lawan aku. Siapapun akan aku lawan demi kamu, Val. Mbak, kamu tuh gak tahu diri banget ya? Aku udah sabar loh ngadepin kamu. Udah deh, kamu diem aja. Gak usah ikut campur dalam hubungan aku sama Noval. Kamu tahu gak sih, Noval itu pacar aku. Kamu cuma pacar, bukan udah, istri. Udah, sayang. Dia, sekarang gini, aku mau kasih penjelasan sama kamu. Dulu di saat aku gak punya apa-apa, kenapa kamu ninggalin aku dengan pria kaya? Tapi sekarang kamu tahu keadaan aku sudah nyaman, kenapa kamu datang
kayak gini dia. Val, aku dari dulu gak bisa lupain kamu, Val. Kita baru satu minggu yang lalu, kamu nelpon aku. Dan kenapa aku blokir? Karena aku harus menjaga ya hati si Vivi dia. Sebenarnya bukan kamu kan yang blokir, pasti dia kan? Aku. Sayang, kamu harusnya tegas dong sama dia. Sayang, aku kurang tegas gimana? Aku ngerespon gak sama dia, malah aku blokir semua sosial media dia. Tapi dia datang sendiri ke sini. Kamu gak usah ngehasut Noval ya buat jauh dari aku. Sayang, sini. Val, kamu gak? Udah dia. Aku lebih baik memilih Vivi yang mampu berjuang sama aku ketika aku dari nol sampai sekarang aku sukses. Daripada aku memilih kamu yang menyia-nyiakan aku dulu. Mending, dia, udahlah. Kamu jangan egois gitu. Lelaki masih banyak di luar sana. Ngapain kamu masih ngejar-ngejar orang yang jelek seperti saya? Val, kamu tuh segalanya buat aku. Aku udah ngomong berapa kali sih sama kamu? Dia, kamu egois. Aku gak bisa lepas dari kamu, Val. Udah, dia. Aku lebih baik memilih Vivi daripada kamu. Kamu bilang dia segalanya. Harusnya dari dulu kamu gak ninggalin dia. Sekarang berasa kan, nyesel kan tinggal orang yang berharga kayak Noval? Dia, sekarang gini aja ya. Kamu ini mantan aku. Kamu masa lalu aku. Dan Vivi, ini calon aku. Dia masa depanku. Mending kamu pergi dari sini. Assalamualaikum. Ayo, sayang. Val, oke, aku bakalan pergi dari sini. Tapi kamu, Val! Sampai kapanpun kamu akan aku kejar, Val. Dan buat kamu, Vi, persaingan kita masih belum selesai. Musik.